Nah, untuk ke kualitas sialnya mantap guys, 100% ya. Dengan strength-nya lemah yang 14%. Namun ini untuk kualitasnya mantap banget 100% guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SCP Digital, jumpa lagi di channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Sahabat SCP Digital, untuk video kali ini saya akan uji coba antena mungil. Nah, antena seperti ini, cuma ini doang ya guys. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, untuk dalamnya tidak pakai apa-apa ya guys ya. Langsung dari serabut kawat langsung ke sini ya guys ya. Negatif dan positif ya, tanpa memakai balon. Oke, bagaimana hasilnya? Nanti kita lihat aja videonya guys ya. Ini untuk panjang ininya guys ya. Untuk panjangnya 12 cm. Dan untuk panjang ke sudutnya lagi ini 13 cm. Dan ini 13, 12 ya. 12, 12, 13, 13. Begitu selanjutnya ya. Dan ini jaraknya 11 cm ya. Panjangnya 11 cm. 11 cm. Namun ini tidak berpengaruh. Dikarenakan ini cuma dudukan buat nempelin saja ke antena. Oke, sahabat SCP Digital, sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe, subscribe. Terima kasih. Oke, langsung ke videonya. Nah sahabat SCP Digital, untuk antenanya sudah terpasang dengan ketinggian ini rendah ya, yaitu sekitar 4 meter. 4 meter dari tanah, ini biasanya dimasukkan ke sini ya, ke lubang tiang bekas parabola, namun ini ke tanah ya. Biasanya segini ya guys ya. Tingginya segini, itu ada 5 meteran ya, ke atas sekarang. Saya cuma di bawah dan saya ikat di sini ya. Oke, ini dia untuk hasilnya guys. Ini adalah apa ya? Metro TV. Nah, dengan kualitas sinyal 21 guys. Kualitas sinyal 21. Oke, kita cek lagi untuk, namun dikarenakan ini pinggir jalan ya, jadi masih goyang-goyang, gerjet-gerjet jika ada kendaraan yang lewat gitu sih. Dikarenakan ini sinyalnya minim, jadi begitu ada kendaraan yang lewat langsung gerjet lancar lagi. Nah seperti itu. Oke lanjut, kita lihat di channel yang lainnya guys. Kita menuju ke MNC Group ya. Biasanya di sini dapat 3 mux. Oke, agak susah ini ya untuk ngarahinnya, kurang pas. Nah sahabat, ini adalah MNC Group ya. Bentar ya ini. Nah, ini adalah MNC Group. Mohon maaf untuk gambarnya buram ya guys. Nah, untuk ke kualitas sinyalnya mantap guys, 100% ya. Dengan strength-nya lemah yang 14%. Namun ini untuk kualitasnya mantap banget 100% guys. Oke, selanjutnya kita cek MUX Indosiar ya, atau MTEK Group. Biasanya di sini dapat 3 MUX ya, yaitu MTEK Group, Metro, dan juga MT Group, dan juga MNC Group. Nah, untuk Indosiar ternyata tidak dapat ya guys dengan menggunakan antena ini. Ya. Nah, sahabat SCP Digital, itu dia untuk hasil antena mungil. Alhamdulillah bisa mendapatkan 2 MUX, yaitu MUX MNC dan Metro TV ya. Walaupun Metro TV kecil namun bisa terjangkau ya. Untuk MT Group masih jong dikarenakan sinyalnya lemah. Dan perlu Anda diketahui bahwa jarak dari sini ke pemancarnya yaitu 87 km ya. Jadi antena ini bisa tembus 87 km ya guys. Masalah sinyal gerjet itu dikarenakan masih terlalu jauh ya guys, dan untuk antenanya terlalu mungil. Oke sahabat SCP Digital, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.